dari sini. Satu penindakan dengan tilang itu kewenangan penyidik lah untuk menentukan apakah yang mau dijadikan sebagai barang bukti. Apakah SIM atau STNK-nya atau kendaraannya. Ya. Rata-rata memang tergantung dari berat ringannya pelanggaran maupun berdasarkan pertimbangan dari penyidik. Nah, dalam hal ini pelanggaran ini maka pertimbangan penyidiklah untuk kemudian melakukan penindakan dengan tilang dengan penyitaan barang buktinya adalah kendaraannya untuk memberikan efek jera kepada masyarakat. Itu ya. Kenapa? Sampai proses sidang tilangnya nanti di proses tilangnya diselesaikan. Kenapa? Kalau sidang tilangnya sudah dijadwalkan, tapi yang bersangkutan sudah melakukan pembayaran, nah, sudah melakukan pembayaran denda tilang, sudah bisa dilakukan. Ya.